Tim Kampanye Nasional atau TKN Jokowi Ma'ruf, Arya Bima meminta kubu Prabowo Sandi tak mengalihkan substansi persoalan pengelolaan lahan. Isu itu ramai diperbincangkan sejak debat kedua Pilpres 2019. Yang harus disampaikan ke publik, narasi besarnya program strategis Pak Jokowi mengenai tanah untuk rakyat. Waktu itu Pak Jokowi sampaikan bagaimana menyangkut perluasan lahan terkait dengan kebutuhan untuk kecukupan tanaman pangan yang juga untuk memberikan lahan bagi masyarakat atau rakyat yang tidak mempunyai lahan untuk mata pencariannya, maka ada program pembagian kehutanan sosial. Masalah inilah yang kemudian dikaitkan dengan hal-hal yang menyangkut kritik Pak Prabowo dengan pasal 33 dan soal pembagian tanah bahwa itu akan habis pada saat jumlah penduduk ini bertambah.